Saya nangis. Nih, saya kan ngapain aja juga nangis. Ini kan drama. Udah ya. Udah apa, ya, mau ngapain aja juga nangis. Apa yang bikin... Saya kan udah terjuh orangnya. Drama sekali. Ya, enggak, kalau saya sih siapapun kalau sedang mendapatkan ujian, baik teman-teman dekat saya, amin, atau siapapun gitu, sekarang juga sakit, saya suka ikut simpati, kadang-kadang terbawa terlalu dalam, kayak zaman dulu Maya, apa, saya terlalu itulah sensitif gitu. Makanya saya kalau kayak ngejenguk itu nggak bisa lama-lama. Mau nangis lagi kan? Tapi kan ngejenguk itu ibadahnya. Betul, tapi saya paksain untuk sempetin harus datang, bacain sholawat nariyah, ayat kursi, udah. Beneran juga janji, 2 minggu yang lalu terakhir aku kesini, pokoknya habis langsung bukunya langsung, aku mau lihat ya, jangan kasih ke siapa-siapa dulu, aku mau lihat ya, udah terus tadi aku nganterin bukunya. Tapi karena tadi lagi tidur, jadi aku udah tidur. Ya, alhamdulillah dikasih kesempatan sore ini bisa ditemenin juga sama sahabat-sahabat saya ini kesini ketemu. Yang penting kan itu, walaupun cupenya lagi tidur tapi tahu kok orang itu bisa dengar, bisa ngerasa. Itu namanya feeling orang sakit malah lebih peka dari kita. Tapi dari keluarga sendiri kesan kalau tegar ya berarti. Artinya keadaan krisis yang kemarin dikabarkan ketika kalian lihat itu benar-benar tidak ada ya hari ini ya. Tidur aja tadi kita sih ngeliat tidur ya sudah, kita nggak bertanya banyak apa kondisinya, detailnya seperti apa kita nggak tanya, itu sudah doain aja.